Ya hari ini kan kita memang CWP-nya mengagendakan rapat kerja pemilu, penyelenggara pemilu yang kedua juga di Mendagri. Tapi hari ini kita tunda melakukan rapat internal di Komisi dan pimpinan. Nah, penundaan ini pertama terkait dengan Pak Mendagri sendiri hari ini ada rapat di istana dan itu ratas itu tidak bisa ditinggalkan karena ini menjadi bagian apa kami untuk Pak Mendagri untuk ratas hari ini bidang yang ditangani Pak Mendagri. Yang kedua, penundaan ini juga terkait dengan kita akan menyampaikan, mengkomunikasikan dari apa yang sudah kita bahas itu kepada para pimpinan partai, kepada para pimpinan partai. Ketika pimpinan partai juga nanti bisa bertemu untuk sama-sama membicarakan. Nah, yang ketiga juga terkait dengan kita ingin memberikan kesempatan lagi kepada KPU untuk melakukan exercise. Tidak hanya KPU, tapi juga penyelenggara yang lain, Bawaslu maupun DKPP. Nah, yang keempat kita mau konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait dengan menunda, terutama terkait masa waktu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!